Lumayan toh, sudah banyak undangan yang jadi dilipat. Ha-ah. Untung sudah kamu datang. Aku jadi ada yang bantu. Makasih ya. Sami-sami, Marta. Kalau Mama datang, nanti tinggal Mama yang bagikan undangan ini ke orang-orang gereja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nisa, sudah ajan tuh? Allahu Akbar. Oh iya, tapi ini masih belum selesai. Gimana tuh? Tidak apa-apa. Ini hanya tinggal sedikit lagi. Nanti saya teruskan. Oh, ya sudah. Nisa tinggal ya. Oke. Makasih ya. Marta, nanti jangan lupa ke pondok baca ya. Iya, nanti aku ke sana. Oke, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah selesai, Neng? Sudah, Teh. Baguslah. Ya sudah, Teteh sholat dulu ya. Gantian, habis ini, Neng. Iya. Kak Dewi. Chandra. Kak Dewi lagi sholat di dalam. Ada apa? Ini aku mau beli 2 telur lagi. Oh, iya boleh. 2 telur lagi. Emang tadi kamu sudah beli telur? Iya, tadi sudah beli 6 telur. Kenapa, Chan? Ini, Kak. Aku mau beli 2 telur lagi. Yang 6 butir tadi masih kurang ya? Cukup sih. Maksudku mestinya cukup. Terus? Tadi aku buat kesalahan. Waktu pulang dari sini, aku lewatin lapangan. Dan aku lihat Wayan lagi petik jambu air. Merah-merah, seger banget liatnya. Terus aku malah ikutan metik deh. Pas metik gitu, ada jambu yang jatuh pas di atas bungkusan telur. Pecah deh 2 telur. Elah, Chandra, kumaha sih, Chan? Pakai mampir segala. Iya, seharusnya tadi kamu pulang dulu. Antarkan telur-telur itu, habis itu baru deh metik jambu. Iya, aku juga sudah minta maaf sama Mama. Makanya ini buru-buru aku beli 2 lagi. Ya sudah, ini telurnya. Langsung kasihkan ke Mama ya. Jangan mampir-mampir lagi ya, Chan. Iya, terima kasih ya. Sampai nanti sore di pondok baca ya. Beres. Telur, jambu. Telur, jambu. Wayan. Belum selesai metik jambunya. Belum, Chan. Sini petik lagi yuk. Masih banyak tuh. Enggak deh, aku harus pulang antar telur ini. Oh, ya udah. Petik yang banyak lagi ya, Yan. Bawa ke pondok baca nanti sore. Beres. Mama
telurnya? Nah, gini dong. Baru deh mama seneng. Hehehe. Iya, maafin Chandra tadi ya, Ma. Iya, jangan diulang lagi ya. Beres, Ma. Ya sudah, mama lanjutkan bikin kuenya ya. Oke, Mam. Bikin yang enak ya. Tenang, kue buatan mama kan selalu enak kata kamu. Iya dong, mamanya Chandra.